suasana kampanye Akbar calon gubernur dan wakil gubernur Jambi nomor urut 02 Al-Haris Abdullah Sani yang sempat diguyur hujan. Namun hal ini tak menyurutkan niat warga untuk hadir menyaksikan kampanye paslon petahana pada Kamis 21 November 2024. Marilah kita memilih gubernur, bupati, juga wali kota. Dengan langsung belum bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jadilah pemilih cerdas, tuh pemimpin berkualitas. Yuk ayo warga Jambi, yuk ayo kita memilih. Ajak keluarga, teman, dan saudara. Yuk ayo warga Jambi, yuk ayo kita memilih. Pilih pemimpin untuk masa depan kita. Pilih pemimpin untuk masa depan Jambi. Kampanye Akbar ini digelar di lapangan XMTK Palmerah, Kota Jambi. Turut dihadiri oleh para ketum parpol Pukusuk Hari Sadi, serta Wakil Ketua MPR RI Edi Duyanto Supardo, yang juga Sekjen DPP PAN. Saat masa kampanye politik, terlihat ribuan massa yang hadir sangat menikmati jalannya kampanye Akbar. Meski diguyur hujan, warga juga tak sama sekali meninggalkan lokasi kampanye. Yupayo warga Jambi, yupayo kita memilih. Ajak keluarga, teman, dan saudara. Yupayo warga Jambi, yupayo kita memilih. Pilih pemimpin untuk masa depan kita. Pilih pemimpin untuk masa depan Jambi. Puluhan ribu massa Hari Sadi semakin antusias menari dan bernyanyi sambil mengacungkan dua jari. Dihibur langsung oleh dua penyanyi kondang, yakni Hari Lida dan Happy Asmara, melantunkan beberapa lagu andalannya di tengah hujan. Warga Jambi, jangan kita lupa, tidak ada serentak. Turut hadir Wakil Ketua Umum DPP PAN, Edi Supardo. Dalam orasinya, Edi Supardo mengatakan bahwa kampanye Akbar ini untuk mengumandangkan memenangkan Al-Haris Sadi di Pilgub Jambi 2024 mendatang. Gubernur, bupati, juga wali kota. Dengan langsung belum bebas, rahasia jujur dan adil. Jadilah pemilih cerdas, tuh pemimpin berkualitas. Yupayo warga Jambi, yupayo kita memilih. Ajak keluarga, teman, dan saudara. Yupayo warga Jambi, yupayo kita memilih. Pilih pemimpin untuk masa depan kita. Selama ini mereka telah bekerja keras, jadi apa yang telah dilakukan akan dilanjutkan. Jika diberi amanah, banyak PR yang mesti harus diselesaikan. Oleh karena itu, jangan ragu-ragu untuk memilih Al-Haris Sani pada 27 November 2024. Warga Jambi, jangan kita lupa, tidak ada serentak, nak segera tiba. Rabu 27 November 2024, mari kita datang ke bilik suara. Bersama-sama, marilah kita memilih gubernur, bupati, juga wali kota. Dengan langsung belum bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jadilah pemilih cerdas, tuh pemimpin berkualitas. Yupayo warga Jambi, yupayo kita memilih. Ajak keluarga, teman, dan saudara. Yupayo warga Jambi, yupayo kita memilih. Pilih pemimpin untuk masa depan kita. Pilih pemimpin untuk masa depan Jambi. Edi menyebutkan pemerintah baru sudah mengatakan akan ada program makan bergizi sehat. Tentunya kalau dikawal pimpinan amanah, tentu ini akan terlaksana dengan baik di Jambi. Jangan kita lupa, tidak
jadilah pemilih cerdas, tu pemimpin berkualitas. Yupayo warga Jambi, yupayo kita memilih, ajak keluarga, teman dan saudara. Yupayo warga Jambi, yupayo kita memilih, pilih pemimpin untuk masa depan kita. Pilih pemimpin untuk masa depan Jambi. Terlihat Al Haris beserta istri Hesti Haris juga menyapa puluhan ribu massa saat hujan ini. Di hadapan ribuan massa yang hadir di kampanye Akbar itu, Al Haris berkata kepada seluruh masyarakat Kota Jambi yang hadir pada 27 November 2024 setelah datang ke TPS untuk melanjutkan program pembangunan Jambi dengan coblos nomor 2. Al Haris juga mengimbau untuk sama-sama mengawasi jalannya Pilkada Jambi nanti. Dia berharap agar para pendukung dan juga simpatisan dapat menjaga ketertiban selama pilkada. Pemimpin untuk masa depan Jambi.
Al-Haris meminta semua yang hadir bersama-sama ikut menjadi saksi sejarah dalam membangun Jambi yang berkelanjutan lebih baik. Maka dari itu, coplos nomor 2 serta jaga pilkada ini berjalan aman serta kondusif. Selain itu, Cagub Jambi Al-Haris mengatakan dukungan dari masyarakat Jambi sangat penting baginya. Dukungan itu, kata dia, mulai dari Jambi bagian barat, yakni dari Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Merangin, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Sarolangun. Hingga Jambi bagian timur, seperti di Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi. Selain itu, juga di Jambi bagian tengah, tepatnya di Kabupaten Batanghari. Haris berkomitmen pembangunan Jambi ke depan juga mesti merata. Tak terlepas pula pembangunan di bagian ujung Jabung bagian Kabupaten Tanjab Barat dan Tanjab Tim. Thank you.
Kampanye akbar ini, selain masyarakat, seluruh kader partai koalisi turut meramaikan. 7 dari 8 anggota DPR RI Dago Jambi juga akan turut hadir. Anggota DPR RI tersebut berorasi menyampaikan dukungannya kepada Al-Hari Sani untuk melanjutkan pembangunan Jambi Mantap 2 periode. Kampanye ini, ketum-ketum parpol terusung baik dari PAN, P3, PKB, PKS, Demokrat, Golkar, Gerindra, PDIP, serta lainnya. Juga menyampaikan bahwa alat terbaiknya melanjutkan pembangunan pembangunan Jambi yang sudah terlihat nyata. Ketum parpol PKB, Albi Sinar mengatakan dalam kata sambutannya, semua parpol pengusung di sini terus bersama Al-Hari Sani karena mereka berdua tampak bekerja nyata, sehingga berpikir lebih baik melanjutkan pembangunan yang ada karena kemudian hanya berjalan sangat singkat. Ketua Partai Gerindra Jambi, Sultan Adil Hendra Atosa, juga menyampaikan dalam kampanye akbar ini, Ketum Gerindra Prabowo Subianto titip salam kepada warga Jambi. Satu katakan bahwa kader Gerindra Jambi akan satu komando dengan memenangkan Al-Hari Sani sesuai amanah Prabowo. Al-Hari Sani juga merupakan tokoh masa depan Jambi untuk membangun Jambi 2024 hingga 2029. Jangan kita lupa, pilkada serentak nak segera tiba.
waktu dan hak suara kita. Datang ke TPS, ajak keluarga, ajak teman, saudara, tetangga, datang ke TPS di daerah masing-masing. Ingat, satu suara menentukan nasib zaman ke depan. Juga termasuk juga pemilihan wali kota, wakil wali kota, bupati dan juga wakil bupati. Semua kita, warga Jambi, jangan ada yang ketinggalan. Ayo semua ke TPS, oke? Jangan golput, Pak ya. Jangan golput, nggak boleh golput, ya.